warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu subscribe. Kita lagi di Sukaregang Garut nih. Mau pada ngeborong tas kulit, dompet kulit, sepatu kulit. Nah, Pak Ustadz Andi nih mau ngeborong. Ah iya betul Pak Indra. Doain ya. Ini Pak Indra mau nikah nanti bulan Oktober. Ya, ayo Pak Indra borong. Datangnya ibu. Insyaallah siapa? Nah ini nih suasana Sukaregang Garut. Jadi teman-teman kalau mau beli tas kulit, dompet kulit, sepatu kulit, sendal kulit, dompet kulit, wah pokoknya yuk check it out. Ikutin aku ya. Lagi di Sukaregang Garut. Lihat Garut, Neng. Muhun. Oh, ada hiasan bunga juga katanya. Nah, ini suasananya ya. Ikutin terus. Jadi sepanjang jalan semuanya toko tas, sepatu, sandal kulit semua. Nah lihat deh, kumes-kumes banget kan. Kalau aku sih nungguin Bu Herna, Bu Rida dan Bu Ina sebagai guide-nya. Ya kita masuk nih. Kita mulai ke toko ini dulu. Gemes banget kan? Unyu-unyu banget nih. Wow. Di dompet. Gemes-gemes banget. Ini ada ikat pinggang juga nih. Lihat. Dompetnya bagus-bagus ya. Lihat. Ada topi kulit juga. Wow. Ini jaket kulit. Jaket kulit banyak. Jaket pun. Ya. Gemes banget kan. Pokoknya sepanjang toko ini semua terbuat dari kulit. Karena nih Garut itu terkenal sebagai kota domba. Mama mau sandal. Jadi teman-teman, bagi yang mau belanja nih, ayo ke Sukaregang aja. Nah, ini juga ada dompet-dompet kecil nih teman-teman. Rp150.000. Kulit sapi. Nah, untuk dompet yang ini nih Rp20.000-an aja. Ini tuh dompet yang kecil-kecil gini. Kulit juga ya, Teh? Kulit apa? Biar sekalian dibawa. Kulit apa? Kulit sapi. Nah ini kulit sapi, Rp20.000 aja. Warna apa, Bu? Di toko Syagita. Mana ya? Aku lihat ini. Nah ini Syagita. Nah ini kasih small-small kayak gini nih. Harganya Rp150.000 aja. Kulit.